kasus melakukan akses ilegal akun nasabah BTPN di sini, di mana ada korbannya sekitar 14. Kejadiannya sekitar 2 Juli yang lalu, 2021, di kantor pusat bank BTPN, di mana para nasabah itu tidak merasa pernah menarik keteringan, tetapi yang terjadi adalah rekening nasabah tersebut terkurang habis. Dua tersangka yang sudah diamankan, ini tersangkanya, yang pertama B dan yang kedua adalah inisialnya O. Ini yang melakukan akses ilegal terhadap akun dari para nasabah bank BTPN. Masih ada dua orang lagi yang masih kita lakukan pengejaran, tetapi identitasnya sudah tidak ketahui. Ini masih dilakukan pengejaran.